Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tauhidin. Nah, sahabat Suzuki, tentunya pada kesempatan kali ini Tauhidin akan menyampaikan tentang info yang tentunya ini sangat membuat kita lega dan membuat kita bahagia juga tentunya sahabatnya. Apalagi sahabat yang hingga saat ini masih menunggu kedatangan unit Suzuki-nya, terutama di All New R3 dan juga XL7-nya ya, yang sudah sekian lama menunggu, mengantri atau inden unit yang begitu lama. Yang membuat kita cemas adalah apakah PPNBM-nya masih free 100% di periode kedua, yaitu Juni sampai dengan Agustus. Nah, ini adalah angin segar untuk sahabat semuanya yang masih inden hingga saat ini dan juga belum mendapatkan unitnya. Nah, kabar yang menggembirakan untuk sahabat semua adalah pemerintah resmi memperpanjang insentif PPNBM sebanyak 100% free ya hingga bulan Agustus 2021 atau di periode kedua ini, yang semulanya pemerintah akan mencanangkan sebanyak hanya 50% saja di periode keduanya ini, yaitu bulan Juni, Juli, dan juga Agustus. Akan tetapi pemerintah merubah persentasenya dan dikembalikan menjadi free PPNBM 100%. Nah, ini alasannya adalah pemerintah Republik Indonesia resmi memperpanjang masa pemberian diskon pajak penjualan barang mewah atau yang biasa kita sebut dengan PPNBM sebanyak 100% untuk mobil dengan kapasitas mesin 1500 cc sampai bulan Agustus 2021 ya. Nah, pemberian relaksasi ini diharapkan mampu mempertahankan serta mendongkrak sektor otomotif nasional sebagai salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Setelah terdampak pandemi COVID-19 dalam satu tahun belakangan. Nah, demikian diungkapkan Menteri Perindustrian yaitu Bapak Agus Gumiwang lewat keterangannya tertulis. Setelah digelarnya Rapat Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yaitu Bapak Erlangga Hartanto, bahwa Kementerian Keuangan sudah senada dengan kami bahwa PPNBM ditangguhkan pemerintah bisa diperpanjang ya, yang tadinya 100% dan semulanya hanya 50% di periode kedua, akan tetapi diperpanjang menjadi 100% sampai dengan bulan Agustus ya, harapan kita sampai akhir tahun ya, tapi ya untuk sementara ini masih hanya sampai bulan Agustus saja. Nah, ini sesuai yang diarahkan atau arahan dari Bapak Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo yang pernah disampaikan, beliau menyampaikan pada tanggal 13 di bulan Juni ini di 2021. Sebab keperluan terobosan untuk tetap menciptakan iklim usaha yang kondusif di tengah kondisi pandemi ini bertujuan untuk memperbaiki atau membangkitkan kembali gairah usaha di tanah air, khususnya sektor otomotif ya. Nah, oleh karena itu, ini juga untuk kesempatan kita semua, terutama yang sahabat yang masih membingungkan atau masih meragukan bahwa takutnya PPNBM akan menurun. Dan ini angin segar untuk kita semua bahwa PPNBM free tetap 100%. Dan salah satu alasan yang secara real di lapangan adalah meskipun kemarin PPNBM-nya free sebanyak 100%, akan tetapi kesiapan unit sangatlah kurang ya, sehingga sahabat yang sudah membooking khususnya di Suzuki yaitu All New R3 ataupun XL7 itu masih menunggu. Dan itu juga yang menjadikan pertimbangan bahwasanya PPNBM diperpanjang sampai dengan bulan Agustus.
Jadi sahabat bisa tenang ya, mulai dari sekarang bisa booking mobil Suzuki-nya. Dan kabar gembiranya lagi, untuk Suzuki XL7 itu sudah mulai ready stock, sahabat. Termasuk juga R3 sudah mulai ready stock, baik yang manual ataupun yang matic. Tentunya dengan catatan harus membooking sekarang juga. Artinya siapa cepat akan dapat ya. Kalau misalkan terlambat ya mungkin akan lama lagi untuk mendapatkan mobil sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, kepada sahabat yang belum memesan atau belum booking juga mobil Suzuki-nya, bisa menghubungi nomor Tohidin yang ada di bawah video ini untuk mengetahui stok apa saja yang ready dan siap untuk sahabat miliki tentunya, ataupun R3 ataupun XL7 tentunya yang sesuai yang diinginkan oleh sahabat. Demikian video singkat yang dapat Tohidin sampaikan untuk sahabat semua. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat yang sedang membutuhkan mobil Suzuki-nya, khususnya di All New R3 dan juga XL7-nya yang tentunya masih menggunakan free PPN BM sebanyak 100%. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.